Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada banyak sekali requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu terbaik konvoi misi bantuan mangsa banjir 2021 dari semua negeri di Malaysia. So ini daripada channel Nur Muhammad. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Okay. Ternyata dari kemarin banyak banget yang DM Instagram ini ya. Misi bantuan untuk mangsa banjir 2021. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam misi. Masya Allah. Amin. Wow. Wih, ada truknya juga guys. Ya Allah, Masya Allah. Wih, merinding guys. Lagunya seperti ini lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Ramai sangat mewakili parit buntar misi bantuan banjir daripada sukarelawan da negeri Perak ke Hulu Langat, negeri Perak. Oke. Okay. Alright. Masya Allah. Selangor. Untuk negeri Selangor mana ni? Masya Allah, penuh semua ya. Kereta dia semua penuh dengan barang-barang. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Semua berbangku tangan guys, bahu membahu untuk meringankan mangsa-mangsa banjir. Yang mana mereka ini memang, ya Allah, kasihan sangat sebab banyak yang kehilangan daripada kebutuhan rumah tangga kan. Baju semua kotor dan lain sebagainya, rumah juga kotor. Tim bantuan banjir. Oke, apa tadi? Tim bantuan banjir di exit tol Cenor. Terima kasih. Oke. Jadi mereka juga berkumpul di situ tadi. Masya Allah. Ya Allah. Keretanya sampai kayak gitu guys. Sudah sampai nih guys. Oke. Ya Allah. Yaps. Kita tengok. Masya Allah. Lalu tol Bentong tadi tak sengaja nampak orang-orang baik lagi bantuan dan bantuan. Oke, terima kasih orang baik, betul, terima kasih sangat-sangat. Oke, flag of mission bantuan Majelis Bandara Seberang Perai ke negeri Selangor 23 Desember. Oke, Masya Allah. Wih, truk-truk banyak banget guys. Allah. Semua nih ya Allah. Terbaik lah. OTW KL terserempak konvoi dari Terengganu untuk misi bantuan banjir ke Pahang. Oke. Masya Allah, ramai banget guys. Kuala Krai Shah Alam, misi balas budi. Oke.
Ini kalau di sini pawai ya. Kalau di sini istilahnya pawai, konvoy itu. Masya Allah. Bantuan dari Melaka sampai bos, terbaik orang Melaka. Oke, daripada Melaka nih. Banyak sekali negeri-negeri berpangku tangan guys untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang ada di Shah Alam, Hulu Langat juga kan. Allahu Akbar. Hei, terbaik. Luaskan bantuanmu. Okey, betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Keren sih. Terharu juga lihatnya mereka berbondong-bondong untuk membantu saudara-saudaranya. Allah. Oke. Itu sampai belakang itu ya, guys. Panjang juga ya. Isi bantuan banjir. Konvoy bantuan banjir parlemen Lipis. Oke. Okay. Oh, cantik pemandangannya. Semoga selamat sampai tim Kuala Krai Kelantan ke Selangor. Loh, ini bantuan Selangor eh. Oke, okay, daripada Kelantan Selangor. Oke, okay, misi bantuan ke Shah Alam. Truk-truk guys, masya Allah. Allahu Akbar. Misi bantuan banjir ke Selangor, KL dan Pahang. Alright. Misi bantuan banjir 2021. Masya Allah. Mana Anto Penang pasti sampai itu kan. Jadi banyak-banyak wilayah ya. Banyak yang berdatangan untuk konvoy misi bantuan mangsa banjir 2021 nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya, melipat gandakan pahala-pahalanya. Misi bantuan mangsa banjir 2021, we are coming guys, Klang dan Pahang. Oke. Okay. Daripada Johor. Bantuan mangsa banjir daripada Johor. Allah. Masya Allah. Berarti di jalan raya daripada Malaysia ini banyak sekali sekarang untuk konvoy-konvoy seperti ini untuk bantuan mangsa banjir. Allahu Akbar. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam misi. Betul, terima kasih. Eh, dah habis dah. Oke. Okay. Masya Allah, truk-truk semua guys. Allah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So terbaik lah memang. Dan saya juga terharu, merinding juga guys. Tengok macam nih. Sebab macam keterikatan kepada saudara-saudaranya itu memang sangat-sangat kuat sekali guys. Keterikatan hati untuk saling membantu itu sangat kuat-kuat sekali. Dan ini yang membuat orang lain, orang luar juga melihat bahwasannya kenapa boleh seperti ini. Tingkat kemanusiaannya ya kan, hablum minannas, mungkin dikatakan hablum minannasnya itu sangat-sangat erat sekali dan sangat-sangat baik sekali. So ini memang kita juga harus belajar. Apabila ada tetangga
kita. Bukan hanya ada banjir seperti ini, tetangga kita yang istilahnya kekurangan seperti itu kita boleh bantu. Sebab apa? Dengan begitu yang kecil saja kita boleh bantu, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hati kita akan lunak apabila ada kejadian-kejadian besar untuk membantu mereka. So ini merupakan contoh baik bagi kita semua, terutama kepada saya sendiri ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua, termasuk saya sendiri, kelembutan-kelembutan hati untuk senantiasa membantu orang-orang yang memerlukan, untuk membantu orang-orang yang memang dalam kesusahan macam tu. Sehingga insya Allah tujuan kita hidup adalah untuk bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi kalau kita tak bermanfaat berarti kita tidak baik. Macam itulah. Kalau kita memberi manfaat kepada yang lain, maka insya Allah hidup kita akan baik. Insya Allah. Terima kasih sudah tengok video ini. Saya doakan kepada semua yang telah menolong, telah membantu orang-orang yang kesusahan, setiap orang yang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, dan juga diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan rizki, keberkahan umur, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila teman-teman mau request, langsung saja DM di Instagram ataupun kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar ataupun kirim linknya ke Instagram, guys. Instagram saya yaitu @cakmujib. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.